Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, siap gerak, siap semua. Hari ini kita akan belajar tentang takwa kepada Tuhan Maha Esa dan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yap, materi kali ini adalah dasar dharma nomor 1 dan 2. Takwa adalah pada dasarnya merujuk pada sebuah sikap yang terdiri dari cinta dan takut. Yang lebih jelasnya lagi adalah adanya kesadaran terhadap segala sesuatu atas dirinya dan bahkan merasa hatinya yang paling dalam senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan merupakan suatu tindakan yang membiarkan kuasa dan kepercayaan akan Tuhan untuk tumbuh di dalam diri kita masing-masing. Setiap agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya memiliki kepercayaan secara penuh kepada Tuhan. Seseorang dapat dikatakan beriman jika ia percaya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan. Namun, tidak hanya percaya, kita juga harus mematuhi segala perintahnya. Contohnya, beribadah, sedekah, puasa, tolong-menolong, dan sebagainya. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan semesta dan isinya diciptakan Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Maka sebab itu, kita harus menjaga keasrian alam sekitar kita. Yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang, apabila manusia dapat ikut merasakan suka dan derita alam sekitarnya, khususnya manusia. Dampak kerusakan alam sangat merugikan manusia, baik segi ekonomi maupun sosial, bahkan dapat menyebabkan korban jiwa. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama tolong menolong untuk menjaga lingkungan hidup, karena manusia sangat bergantung pada alam lingkungan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.